King Karas TV. Oke, perjalanan saya hari ini daripada rumah saya ke Datan. Tadi saya singgah sekejap di Kepayan, pergi breakfast. Lepas itu saya akan terus pelan-pelan pergi Tuaran lah. Saya tidak kasih tahu setting nih sebenarnya. Saya akan pergi Tuaran. Saya buat dia surprise. So, nanti biar saya kacau dia. Tapi kemarin saya ada call dia, dia bilang saya satu orang saya di balik kampung. Nah, ngam betul. Saya pergi kacau dia. Terus nanti saya minta bawa dia jalan-jalan. Harap-harap, Teng, kau bawa lah saya tempat yang menarik. Jaga kau, Teng. Saya cari kau di Tuaran. Oke, sekarang saya berada di mana sudah nih ya? Mesin sudah siap telipuk sudah nih. On the way pergi Tuaran sudah. Sudah call setting, dia bilang dia masih di kampung. Kejap lagi dia pergi Tuaran. Nanti saya minta dia bawa jalan-jalan, baru saya bawa dia balik ya. Oke, Mbak. Bapak nanti lagi saya kasih tengok kamu perjalanan kami di Tuaran. Geng Karas, layan habis. Sudah setting nih, saya mau cari dia nih tau. Saya baru sampai di sini roundabout Tuaran. Saya tidak tahu apa nama roundabout ini, tapi saya sudah sampai di Tuaran. Kalau hating lambat nih ini, saya pengen tampar uli ini. Oke? Oke, saya sudah di Tuaran. Oleh karena hating lambat betul, saya tertarik dengan Ninaga. Ah, jadi saya singgah. Ya Pak, saya satu orang pun oke. Sekarang saya mau meeting. Sekarang saya berada di Tokong Tuaran. Ya besar. Ini dia. Nah, mari kita explore apa yang ada di dalamnya. Jom kita tengok. Saya sudah jumpa si Ateng. Kita tunggu dia. Dia tidak tahu saya buat video. Ah, senang buat adik kau. Ya udahlah, cepatlah kau. Cepat. Oh, mau pergi mana nih? Kau masuk saya kereta. Sampai jumpa. Haa, tidak Teng. Asyik men. Jadi kita singgah dulu kawan saya kejap boleh kan? Eh bukan, singgah saya pergi jumpa kawan kejap. Boleh, tapi boleh. Kita buat video dulu. Oke, okay. Jadi ni hari, saya sama Teng. Saya sudah culik dia di Tuaran. Oke, okay. Dia bilang dia dari kampung tadi. Teng, sekarang ni kau bawa saya jalan-jalan di Tuaran. Boleh. Saya mau kau bawa saya yang paling penting pergi cowboy. Boleh. Okay. Tapi sebelum itu boleh sepi jumpa kawan lo kan? Tidak boleh. Oh, yang gitu. Oke, okay. Okay. Kami pergi ke satu tempat dulu, nanti kami sambung lagi, ya? Okay? Oke, okay, sekarang saya sama Ateng sudah berada di Tamparuli. Tadi kami di Tuaran pergi makan. Bilang Ateng sudah di Tamparuli. So sekarang kami di Tamparuli lagi. Ini jambatan Tamparuli. Mari jom. Teng, mari Teng. Siapa sini sambat? Sahabat tanah airku. Berbilang suku kaum pelbagai kebudayaan. Oke, okay. Sekarang kami sudah sampai di Syah Bandar Leisure Ride. Dia bilang, Teng, Joko, setinggung tuh, Teng.
Okay, ada beberapa sini, Cowboy Lodge, Cowboy Bar and Grill, macam-macam ada. So kami masuk dulu. Dan inilah destinasi kami seterusnya. Ini tank kamu naik kuda, ini tank. Ataupun kuda naik kau. Di negeri Uras, negeri Sabah. Di hatiku hai, oke, saya sama Ting sekarang berada di mana Ting? Klub ya, Klub Lumba Kuda di Raja Sabah. Nah, kami pergi tinggal Lumba Kuda dulu. Nanti kami istingo perlombaannya macam mana? Okay, yo. Okay, saya sama Teng sekarang kami di Royal Sabah Turf Club, itu padang lumba kuda Tuaran. Kami tingo perlombaan kuda sekejap lagi. Sana tu sudah ready. Okay, kami sekarang on the way balik ke KK selepas melawat beberapa tempat menarik di Tuaran. Panat. Dari saya jalan dari pagi dari tank. Okay. Dari pukul 10 gitulah sini breakfast. Lepas tu baru saya jalan pergi apa ni Tuaran. Tapi memang menarik lah perjalanan hari ini kan tank. Yes. Saya culik kau di Tuaran. Lepas tu saya jalan-jalan. Ya. Tapi yang kami punya destinasi terakhir yang best. Yes. Kami melawat tempat perlombaan kuda. Iya. Yang yang terbesar. Memang itu paling terbesar di Sabah. Dan yang bikin lucu dia, Ating first time, saya pun first time juga. Itu memang best lah. First time tinggal lomba kuda real di Tuaran. Jadi apa-apa pun, malam sudah nih. Udah balik sudah lah kami, udah balik tidur, mau rehat sudah nih. Jadi apa-apa pun, kita jumpa di video akan datang lagi. Kita tidak tahu, bukan saya Tuaran, tempat lain lagi ngalih kan? Lebih menarik. Iya, menarik ini, menarik. Tidak menyesal, gila Tuaran. Ini apa-apa pun, Ingkara. Nanti makan dulu, lapar Ros ya. Pukul 1:30 sudah nih, jom. Neng, kamu siapa-siapa lo? Hah? Kamu sendiri? Nasi putih aja lah. Gingkaras TV, layan abis.